Keesokan hari, beberapa orang wanita mendatangi rumah Halimah, berpura-pura meminta air dan roti. Ternyata, mereka menginginkan Muhammad. Halimah yang sedang bekerja, bergegas menghampiri Muhammad dan mengusir wanita-wanita itu. Pada malam hari, dua orang pria berpedang mendatangi rumah Halimah. Terjadi pertarungan antara suami Halimah dan kedua pria itu. Suami Halimah berkata bahwa Muhammad dalam bahaya dan ia harus kembali ke Makkah. Sebelum berangkat, Muhammad kecil berpamitan pada ibu susunya. Ia mencium tangan ibunya sembari membawa perbekalan. Halimah mencium bekas tangan Muhammad sambil menangis. Ia berlari mengejar Muhammad. Begitulah besarnya rasa cinta Halimah kepada Muhammad. Dari kejauhan, ia menangisi kepergian Muhammad.